hanya memperkaya diri, mengenakan diri sendiri, tapi tidak bisa berfungsi lagi menjadi penyambung suara Tuhan. Ya tentu saja penjelasannya ya sesuka-suka mereka. Ya, ditambah lagi dengan tujuan ditambah politis. Lagi ya, dengan tujuan politis dan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang banyak bermain di waktu ya. Itu. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di ruang Tyrannus. The Room of Revivalists and Reformers. Ya, baik Pastor Steven, saya mau bertanya lebih lanjut, Pastor. Ya. Tadi Pastor Steven terus mendoakan dan mendeklarasikan pemirsa agar memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, Pastor, seberapa pentingkah Tuhan di akhir zaman ini, khususnya di era teknologi yang sudah berkembang dengan luar biasa, Pastor? Ya. Ada banyak orang yang bisa dikatakan nggak tanpa Tuhan pun mereka bisa survive, bahkan menjadi miliarder, kaya raya, dan hidupnya juga baik-baik saja, bahkan bisa menjadi pembicara motivasional tanpa Tuhan. Dan maksudnya kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk Pastor Steven sampaikan, bahwa kita harus memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan saja sebenarnya ada banyak manusia yang bisa hidup, Pastor. Sebetulnya pertanyaan Gideon tadi kurang lebihnya adalah mengekspresikan pergulatan yang terus terjadi dari sejak zaman dahulu, sejak kejatuhan manusia pertama, yaitu pergulatan untuk bangkit menggantikan Tuhan. Kemajuan teknologi yang ada saat ini, ya, bukan hanya sekedar teknologi sebetulnya, kemajuan di berbagai aspek kehidupan, itu banyak didrive oleh spirit yang ingin menggantikan Tuhan. Dari orang-orangnya? Dari orang-orang yang bersangkutan, ini ada pengaruh dari rohnya Kain, rohnya Nimrod, rohnya Ham, yang dalam ketidakakuratan mereka mencoba berinisiatif untuk menggantikan Tuhan, rohnya Adam juga. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, sebetulnya Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya untuk dijadikan sebagai partner kerja. Dalam arti Tuhan sebagai inisiator, manusia sebagai eksekutor. Tapi ketika iblis memberikan tawaran, ya, dalam bentuk ular memberikan tawaran kepada manusia, kalau engkau makan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Dalam pengertian manusia tidak perlu lagi menjadi eksekutor. Tapi manusia bisa menjadi inisiator. Lalu kemudian kalau kita membaca dalam rentetan di Alkitab, kita mendapati bagaimana Nimrod dengan orang-orang di tanah Sinear mencoba membangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan pernah menghabisi manusia dengan air bah lagi. Dan Tuhan juga punya niat supaya manusia berserak memenuhi seluruh bumi. Tapi tujuan dari Nimrod dan orang-orang di tanah Sinear adalah membangun menara yang ujungnya sampai ke langit supaya manusia tidak perlu terserak. Kan bertentangan dengan prinsip firman. Dan kenapa kok dibangun menara yang ujungnya sampai ke langit? Ya terserah, kalau misalkan Tuhan mengingkari janjinya dan dia mendatangkan air bah lagi, terserah, kita sudah siap, kita tidak akan mati oleh karena air bah. Nah itu spiritnya spirit rebellion.
Nah, jadi berbagai kemajuan dan berbagai macam terobosan yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan manusia, seringkali ada spirit yang mendrive pada waktu itu, yaitu spirit pemberontakan dan ketidakpercayaan pada Tuhan. Nah, kemajuan-kemajuan yang ada seperti sekarang pun sebetulnya adalah merupakan manifestasi dari upaya-upaya manusia. Ini sudut pandang saya ya. Upaya dari manusia yang mencoba mengekstrak, kalau kita tidak mau bilang menggantikan perkara-perkara rohani dengan hal-hal yang lahiriah, ini mencoba untuk mengekstrak dan membypass berbagai perkara rohani untuk dengan mudah terjadi di alam lahiriah ini tanpa Tuhan, tanpa perlu melibatkan Tuhan. Saya kasih contoh. Kita pasti tahu ada teknologi apa itu namanya virtual reality. Ya kan, kita lihat seperti ini, lalu dipasangin alat, tahu-tahu kita seperti ada di negara antah berantah, di tempat yang enggak jelas di mana. Ya sesuai programnya itu saja. Lalu itu kan sebetulnya mirip sama kalau kita dibawa oleh roh mendapat penglihatan atau dibawa masuk ke dalam alam roh. Nah, ini kecanggihan teknologi ini mengekstrak dan membypass. Mungkin untuk orang bisa mengalami apa? Trans. Rohnya dikuasai oleh Roh Kudus dan kemudian dibawa masuk ke alam roh, melakukan interaksi dan aktivitas dengan berbagai dimensi dan makhluk-makhluk rohaniah. Kan kadangkala kita harus ya ada ikhtiarnya dulu. Kita doa, kita puasa, kan gitu. Ada ritual-ritualnya. Ada ritual-ritual. Kayak aliran kepercayaan aja. Nah, tapi kalau ini dengan kecanggihan teknologi, kita hanya tinggal duduk, pasang alatnya, dan boom, kita sudah ada di dimensi yang berbeda. Ya, orang lihat apa namanya roller coaster. Wah, dia jadi apalagi duduk di kursi yang bisa goyang-goyang. Jadi teriak-teriak sendiri. Jadi teriak-teriak sendiri. Seperti betul-betul ada di sana. Nah, hal ini tujuannya memang adalah untuk membuat orang tidak lagi merasakan adanya kebutuhan akan Tuhan. Inilah roh antikristus yang sudah bekerja jauh-jauh hari setelah kejatuhan manusia. Roh antikristus terus mendesain berbagai macam aspek, berbagai macam sistem kehidupan demi untuk menekan, menghancurkan berbagai macam apa istilahnya rasa kebutuhan dalam diri manusia terhadap realita Tuhan. Tapi ya bagaimanapun kemajuan diciptakan, bagaimanapun aspek-aspek distraction dibuat, karena manusia masih terus memiliki adanya unsur Tuhan di dalam hidupnya. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia kan, Tuhan bikin dari debu tanah dan dia menghembuskan nafas hidupnya. Jadi ada unsur Tuhan di dalam diri setiap manusia. Maka manusia bagaimanapun juga coba didistract oleh musuh, akan selalu merasa, selalu mendapati, mereka merasakan ada satu aspek, ada satu bagian dalam hidup mereka yang butuh Tuhan. Sudah punya semua-muanya, tapi ketika realita Tuhan tidak ada, mereka tetap merasa adanya rasa kosong. Itu pasti gitu, Pastor. Itu pasti. Dan tidak akan pernah bisa terjawab, tidak akan pernah bisa terpenuhi kecuali oleh Tuhan sendiri. Nah, manusia khususnya orang-orang yang sudah super kaya atau kebanyakan manusia lain yang mulai bisa merasakan adanya rasa kosong itu, mereka mencoba menutup rasa kosong itu dengan aktivitas sosial. Kayak memberi sumbangan. Beri sumbangan, berbuat baik. Karena memang ketika kita berbuat baik kepada banyak orang, ini akan mencetuskan hormon-hormon kebahagiaan dalam diri kita. Karena minimal kita sudah satu langkah lebih maju, tidak lagi egois. Tidak lagi menjadi pribadi hanya memikirkan kesenangan sendiri, keinginan sendiri, tapi mulai berbagi dengan yang lain. Ketika orang menyumbang sekian juta, sekian miliar, bahkan mungkin memberikan seluruh hasil karyanya yang sudah dipatenkan, yang tentu akan memberikan keuntungan yang mungkin
nggak ketahuan sudah nilainya. Iya. Itu disumbangkan untuk kemanusiaan dan semacam itu. Tujuannya adalah untuk menutupi rasa butuh Tuhan yang tidak pernah terjawab karena memang belum bertemu dengan Tuhan. Oh. Nah, orang-orang yang sedang mengalami kosong ini, walaupun dia punya semua-muanya, walaupun kelihatannya dia bahagia, tapi cuman kelihatannya. Iya. Walaupun mereka sebenarnya sudah melakukan banyak hal positif kan, Pastor? Mereka melakukan banyak hal positif, tapi kembali. Karena hakikat manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Tuhan, itu langsung ditaruh di Taman Eden. Nah, Taman Eden ini adalah apa istilahnya, kehidupan pertama manusia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dan di masa itu sebelum kejatuhan manusia, Tuhan terus berinteraksi, terus berkomunikasi dengan manusia di Taman Eden. Jadi persekutuan antara manusia dengan Tuhan di bumi ini namanya adalah Eden. Nah, inilah yang membuat manusia itu menjadi utuh, menjadi komplit, sempurna, tidak lagi punya kebutuhan apa-apa. Karena kebutuhannya semua sudah dipenuhi oleh realita keberadaan Tuhan tadi. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan keterhubungan dengan Tuhan itu. Itu sebabnya dari sejak kejatuhan manusia, manusia terus berusaha mencari lagi di mana Tuhan. Mereka rindu membangun persekutuan kembali dengan Tuhan. Karena hanya realita Tuhanlah yang membuat mereka menjadi komplit, sempurna, tidak butuh apa-apa lagi. Makanya kemudian mulai muncul ada agama. Ini adalah niatan manusia berusaha mencari Tuhan dalam segala kelemahan, keterbatasan mereka. Which is tentu saja tidak akan pernah berhasil. Karena manusia masih terus bergelimang dengan dosa, sementara Tuhan itu kudus, suci, dan tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan dosa. Itu sebabnya dibutuhkan pengampunan lewat korban Kristus. Itu sebabnya butuh terjadi pekerjaan Roh Kudus membawa kita lahir baru. Karena ketika kita menjadi ciptaan baru, keterhubungan kita dengan Tuhan itu diperbaharui. Siapa yang memperbaharui? Roh Kudus. Maksudnya gini, Pastor, apakah mungkin, Pastor, mereka yang memang saat ini tidak membutuhkan Tuhan, memang sudah punya harta dan punya teknologi yang ada, mungkinkah mereka akan dijamah oleh Roh Kudus, Pastor? Pasti, karena suka tidak suka, saya yakin ada beberapa dari saudara yang sedang mengikuti tayangan sekarang ini, engkau sebetulnya sudah punya semua-muanya, tapi tidak bisa dipungkiri, engkau masih terus merasakan ada sesuatu yang hilang dalam batinmu. Ada sesuatu yang kurang dalam dirimu. Sepertinya ada pencaharian yang terus dialami oleh jiwamu. Engkau terus mencari, mencari, mencari sesuatu yang engkau kurang terlalu paham apa yang sebetulnya ingin engkau cari. Hari ini saya mau perjelas buat saudara, yang engkau sedang cari adalah realita Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, "Loh, saya ini kan sudah orang Kristen, Pak." Tidak menjadi jaminan. Jadi Kristen dan mengalami persekutuan yang hidup, yang sehat, yang kuat dengan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Jadi Kristen, bagaimana ini maksudnya, Pastor? Kalau orang hanya sekedar menjadi Kristen, ya, mengaku diri percaya kepada Yesus, minta dibaptis, rajin ke gereja, sudah tidak mau berbuat dosa, karena meyakini kalau sudah hidup dalam kebenaran, percaya Tuhan Yesus, kalau mati pasti masuk surga. Engkau menjadi pengikut agama Kristen. KTP Kristen lah ya, Pastor. Ya, KTP Kristen dan rajin ke gereja ini. Enggak cuma KTP-nya doang yang Kristen, orangnya juga rajin ke gereja. Tapi belum tentu saudara punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Karena kalau saudara betul-betul punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan, namanya bersekutu. Saya bicara, Gideon mendengar. Ini kita lagi bersekutu ini. Gideon bicara, saya mendengar. Nah, kebanyakan orang Kristen bukan bersekutu dengan Tuhan, enggak. Mereka mungkin berdoa pakai tanda kutip, tapi doa mereka bukan persekutuan. Doa mereka adalah aktivitas agamawi. Mereka memanggil nama Tuhan. Mereka menceritakan semua unek-unek, semua kebutuhan, semua keinginan hati mereka. Dan setelah selesai,
Ya sudah, mereka langsung bilang amin dan sibuk dengan aktivitas kembali dan beranggapan mereka sudah berdoa. Sementara dari mata Tuhan yang namanya doa itu bercakap-cakap, bersekutu, bukan cuman kasih laporan, bukan cuman membacakan daftar list kebutuhan. Bahkan kalaupun saudara berkata, "Lu saya ini sudah berdoa syafaat lho, Pak. Doa syafaat untuk damai sejahtera dan perdamaian bangsa-bangsa. Doa syafaat untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat, ya, gubernur, wakil gubernur, termasuk DPR, MPR, ya, sampai ke titik yang paling rendah RT, RW, dan apa pengedar surat satpam di klaster. Itu sudah didoakan ya, semua." Ya. Ya, tetap saja itu adalah pembacaan, prosesi pembacaan kebutuhan. Karena yang namanya doa, saudara berbicara itu Tuhan mendengarkan, ya. Tapi ada momennya gantian Tuhan yang mau berbicara dan saudara harus mendengar. Maksudnya begini, Pastor. Untuk saat ini kita berbicara, Tuhan berbicara dan kita mendengar. Ini sepertinya sesuatu yang sangat rohania banget gitu, Pastor. Apakah mungkin Tuhan benar-benar akan berbicara dan kita mendengar? Alasan kenapa kita menganggap ini pakai tanda kutip berlebihan, karena kita ini sudah menjalani sebuah perjalanan hidup yang terlanjur tersetting oleh si jahat. Hanya hidup berdasarkan apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita dengar dengan telinga lahiriah, apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmaniah, apa yang bisa kita cium dengan hidung kita, ya, apa yang bisa kita cecap dengan lidah kita. Tapi kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah roh. Dan dia kalau berinteraksi dengan kita, tentu saja mempergunakan aspek-aspek rohania. Nah, ya, sementara ya, yang namanya gereja, kekristenan, itu sudah semakin kehilangan aspek rohaninya. Ini yang jadi masalah. Itu sebabnya kembali dibutuhkan pencurahan Roh Kudus untuk membawa setiap orang-orang percaya kembali terhubung dengan realita Tuhan dan kembali mengalami Tuhan itu nyata. Tapi begini, Pastor, apakah itu tidak bertentangan, Pastor? Ketika kita berbicara mengenai mendengar suara Tuhan, ya, tidakkah bertentangan dengan orang-orang teologi, Pastor, yang memang menetapkan bahwa suara Tuhan itu ya sudah tertulis di dalam firman Tuhan? Kalau buat saya, yang namanya ahli teologi adalah mereka yang mencoba mengenal Tuhan dan mereka memang mengenal Tuhan sebagian. Karena siapa kita manusia mencoba mengenali Tuhan yang tak terbatas, ya, sementara ya, otak kita akan tetap terbatas. Ya. Sehingga para ahli teologi pun ya tetap ada batasannya. Oh, iya, nah, iya, kembali kalau kita berbicara tentang apakah mendengar suara Tuhan bertentangan dengan teologi, jawabannya tidak. Karena bahkan kalau kita berkata, Alkitab itu kan firman Tuhan yang sudah dikanonkan. Iya. Dan tidak akan bisa ditambah lagi. Amin, setuju 100%. Dan itu adalah suara Tuhan. Dan itu adalah suara Tuhan. Tapi yang saya maksudkan di sini, dari sekian banyak suara Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, untuk kondisi kita sekarang, iya, untuk kondisi situasi yang kita hadapi secara spesifik di momen ini, kita butuh suara Tuhan yang spesifik. Nah, ini kan sama saja kayak kita menghamburkan huruf A sampai Z di mana-mana, dan kita harus merangkai menjadi satu kata, menjadi satu kalimat supaya berbicara kepada kita. Nah, Alkitab setebal itu, dengan kata-kata sebanyak itu, kita butuh Roh Kudus untuk menghidupkan satu dua kata, satu dua kalimat buat kita untuk berbicara kepada kita. Boleh dong kalau seperti itu. Itulah disebab dibutuhkan pencurahan roh itu, ya, Pastor. Itulah sebabnya kita butuh pencurahan Roh Kudus. Tujuannya selain untuk menghidupkan ayat-ayat firman buat kita, juga untuk memastikan hati nurani kita kembali tahir. Karena hati nurani kita ini juga sebetulnya adalah sarana yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kita.
Sehingga dengan demikian kita bisa terus menerima ada tuntunan Tuhan. Ada respon yang dari Tuhan ketika kita berdoa. Oh ya, amin. Sehingga sebagai akibatnya realita Tuhan itu kembali nyata buat kita. Membuat hidup kita menjadi sosok pribadi yang utuh, menjadi sosok pribadi yang tidak lagi butuh apa-apa. Karena semua kebutuhan kita sudah terpenuhi di dalam realita Tuhan yang nyata dalam diri kita. Itu sebabnya saya berdoa buat setiap saudara. Biarlah seberapa banyak engkau yang melihat mengikuti tayangan ini, engkau tidak lagi menjadi orang Kristen yang agamawi, apalagi yang legalistik. No. Engkau adalah orang-orang percaya yang mulai mengejar realita Tuhan. Engkau menjadi orang-orang percaya yang merindukan, mengharapkan terjadinya realita Tuhan mengawali, mengikuti, menyertai kehidupanmu sehari-hari. Karena itulah yang akan membuat engkau dibedakan dan diistimewakan di antara orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Hari ini saya berdoa, biarlah sekali lagi hati yang haus lapar akan Tuhan, hati yang mengejar realita Tuhan, Tuhan impartasikan, Tuhan curahkan dalam hidupmu, bekerja kuat di dalam batinmu, menghantarkan engkau untuk sekali lagi mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita Tuhan. Engkau rela mengorbankan apa saja demi untuk bisa mengalami Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Tuhan terus nyata bekerja dalam hidupmu. Tuhan terus nyata berbicara, menuntun, mengawal engkau, memberkati engkau, membimbing hidupmu, membawa engkau menjadi pribadi yang hidup dalam keilahiannya. Oh, hari ini aku berdoa, biarlah kehidupan sehari-harimu sebagai orang percaya tidak lagi biasa-biasa saja, tapi dibawa oleh Tuhan menjadi luar biasa. Haleluya, terjadilah atasmu. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen, saya ingin melanjutkan Pastor mengenai orang-orang yang tadi Pastor Stephen bilang yang sudah jenuh Pastor dengan kondisi keadaan sekarang ini, dan mereka berseru kepada Tuhan meminta realita Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang Pastor, pandemi seperti ini, mau gak mau gereja itu masuknya ke media sosial, ke YouTube, ke platform-platform yang ada di media sosial. Nah, yang ditampilkan di sana kan mau gak mau sesuatu yang menarik Pastor, sesuatu seperti nuansa entertainnya mau gak mau dimunculkan. Kamera mau gak mau mesti HD, pakaian mesti klimis begitu Pastor. Dan sepertinya sangat bertolak belakang dengan kondisi di loteng Yerusalem pada saat itu gitu. Tampilan-tampilan seperti itu, wah musiknya harus bagus, harus perfect, karena ya mau gak mau jemaat melihat media sosial, melihat YouTube, mereka kan harus dilayani begitu Pastor. Apa kondisi ini juga akan diresponi dengan kejenuhan Pastor?